Jangan ngaku-ngaku pencinta bebek kalau belum pernah cobain bebek yang satu ini. Ini dia, bebek Madura punya tretan muslim yang selalu jadi andalan aku kalau lagi kepengen makan bebek. Dan pastinya aku selalu pesan menu utama yang ada di sini, yaitu bebek carok jumbo hitam. Harganya itu 30 ribuan. Asli enak kali, apalagi kalau di bebek carok nih kita dapat sambal dua, ada sambal bawang dan sambal mangga. Rasanya tuh pedes-pedes gurih nagi, apalagi makannya pakai nasi kecombrang yang wangi, jadi makin mantap. Nah, selain ada bebek yang jadi menu andalannya, di sini juga ada ayam. Ini aku pesan ayam carok bumbu hitam, harganya itu 20 ribuan. Ayamnya itu lembut, gurih, dan aku paling suka kalau pakai bumbu hitam kayak gini, terus ditambah kangkung. Pokoknya kalau brosis kesini, brosis harus cobain cah kangkungnya, karena rasanya itu beda, gurih, manis, asin, ya pokoknya ini enak banget lah. Ditambah pakai kerupuk kan, biar ada bunyi-bunyinya sedikit. Wih, kan mantap kali tuh kan. Emang kalau soal rasa, bebek carok ini gak pernah salah, karena dia itu lembut, bumbunya meresap sampai ke dalam daging-dagingnya. Dan kalian juga harus coba ini, bebek bumbu Laos. Harganya 30 ribuan dan harga ini belum termasuk pajak ya. Rasanya tuh autentik dan ini tuh cocok banget untuk dimakan sama anak-anak karena dia itu gak pedes. Pokoknya semua menu-menu yang aku cobain tadi itu adalah menu best seller yang ada di bebek carok ini. Brosis cobain deh, apalagi yang pencinta bebek, kalian wajib banget cobain karena rasa bebek di sini itu semuanya juara. Yuk kesini, lokasinya ada di Jalan HR Subrantas Panam di seberang Bare Solo.